memiliki kekurangan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Dalam situasi apapun, jangan biarkan kemarahanmu menguasai ego. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai dunia, wajahmu nampak secerah cahaya bintang di langit. Berkat pemuda cerdas memahami arti pendidikan, menyiapkan diri untuk kualitas terbaik, untuk mengalahkan gedung yang menjulang tinggi. Karena pendidikan, masa berubah menjadi modern, serba canggih menikmati hasil cipta manusia. Rasa muda dengan cahaya ilmu yang terus bersinar, menyadarkan diri akan pentingnya pendidikan. Dengan pendidikan, diri menjadi terarahkan, berkembang dan inovatif dalam berpikir panjang, menata langkah juang, masa depan cemerlang, sampai sayap terbang merentukan gedung menjulang. Terima kasih pahlawan, terucap selamat dari pendidikan. Akan mengucapkan selamat kepada kelas kita, kelas 9, yang telah selesai melaksanakan ujiannya, dan semoga diberikan nilai yang terbaik dan juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, kami selaku adik kelas, kelas 7 dan 8, meminta maaf selama kita bersama, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Dan yang ketiga, saya ucapkan sukses selalu untuk kelas 9. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Randa Ismiati selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih buat Bapak Ibu guru yang sudah dukung kami dari kelas 7 sampai kelas 9. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah berjuang bersama dari kelas 7 sampai kelas 9. Juga adik-adik kelas yang udah suka cita bersama.
terbitkan tegar.